Kalangan tokoh pemuda dan mahasiswa Riau berharap dengan dilantiknya Muflihun sebagai pejabat wali kota Pekanbaru dapat memberikan perubahan. Berikut harapan dan komentar dari berbagai tokoh pemuda dan mahasiswa yang ada di kota Pekanbaru. Harapan saya terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru, Pak Muflihun, semoga Pekanbaru di bidang pendidikan tentunya ada penunjang itu, contohnya seperti beasiswa dan anak-anak yang putus sekolah, semoga bisa terkoordinir tuh oleh Pak Muflihun. Semoga saja kedepannya pendidikan di Pekanbaru ini bisa bangkit lagi itu. Harapan saya kepada PJ Wali Kota yaitu semoga apa yang telah menjadi kekurangannya kota kita seperti banjir, banyaknya jalanan rusak, segera bisa diatasi secepatnya karena itu sangat mengganggu masyarakat. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kondisi banjir dan jalan rusak di Kota Pekanbaru bagaimana kalau menurut kita sendiri? Kalau menurut saya itu sangat-sangat mengganggu ya Bang. Apalagi seperti titik, menurut saya titik tengah Kota Pekanbaru itu di Sukajadi. Dan itu mematikan perekonomian masyarakat sekitar sana. Akibat jalan rusak ini sehingga masyarakat menghindari jalan tersebut dan memilih jalan alternatif, sedangkan jalan alternatif juga ikut rusak. Harapan dari saya kepada Pak Muflihun kedepannya untuk lebih memperhatikan Kota Pekanbaru lagi, karena yang pada kita ketahui Kota Pekanbaru pada saat ini banyak terjadinya banjir, rusaknya jalan. Harapan saya terhadap Pak Muflihun segera untuk mengatasi banjir dan kerusakan jalan yang ada di Kota Pekanbaru ini.